Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sor Kreatif, membahas seputaran ide kreatif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba berbagi lagi ide kreatif dari pipa PVC bekas ya. Ini ukuran setengah in teman-teman, pipa PVC bekas ya. Jadi daripada kita buang, jadi kita manfaatkan saja menjadi ide kreatif yang sangat berguna sekali. Jadi teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir supaya nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah ya.
Nah, oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi ini fungsinya untuk apa teman-teman? Nah, oke teman-teman, di sini ada hanger ya. Nah, jadi cukup kita cantolkan saja di sini seperti ini. Nah, tentu saja bisa mencantolkan hanger kita teman-teman ya, supaya lebih rapi ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jadi jika teman-teman suka dengan video ini, boleh bantu like, komen, dan subscribe-nya. Jadi kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.